yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye unjina la kuele tukuzwe baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye unjina la kuele. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Seronal Semenyuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, penjaga kehidupan dan keluarga kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami mengundang Engkau masuk ke rumah kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama, terutama keluarga. Puji syukur dan hormat untuk Allah pencipta semesta. Amin. Setiap manusia mempunyai pandangan masing-masing tentang keluarga yang ideal. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga ideal itu adalah segala perabotan mewah di dalam rumah, atau sering ada pesta yang mewah dan sering berlibur ke luar negeri atau ke luar kota. Mungkin juga keluarga ideal itu adalah kesederhanaan dalam rumah itu sendiri dan dapat saling membantu satu sama lain di dalam pekerjaan rumah. Rumah bukan sekedar tempat untuk bernaung dari hujan dan panas terik. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling indah bagi penghuninya. Home sweet home, juga yang selalu dirindukan dan selalu diingat. Sesungguhnya para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan, sejak kanak-kanak, kenangan tentang suka maupun duka. Rumah yang sederhana, nyaman, tenang, penuh kasih sayang dan damai adalah tempat tinggal yang ideal. Sebagai contoh gambaran paling ideal bagi keluarga Kristen adalah keluarga kudus dari Maria dan Yusuf di Nazaret. Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus selalu merayakan hari-hari besar di Bait Allah. Mari kita saksikan video berikut ini.
And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pada masa remaja taat pada orang tua duniawinya dan menikmati hidup bersama dengan keluarga. Dia berkembang secara sehat dan utuh. Keluarga tersebut merupakan teladan bagi setiap pasangan Kristiani dalam membina keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya masing-masing keluarga Kristen dapat menghadirkan Kristus di dalam kehidupannya. Dengan demikian, keluarga Kristen dapat berkembang menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan pokok akan kasih sayang. Bagi kebanyakan orang, kebutuhan ini dapat dipenuhi di dalam keluarga. Apabila kasih sayang dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga, maka akan merasakan kepuasan dan ketentraman, sehingga timbul perasaan nyaman tinggal di dalam rumah. Tetapi, apabila sebaliknya rasa cinta kasih tidak ada dalam keluarga, maka anggota keluarga akan mencari kasih sayang di luar rumah, sehingga tinggal di rumah bagaikan tinggal di dalam penjara. Setiap keluarga harus mampu memberikan dan membuat suasana keluarga yang aman, tentram dan damai, sehingga terjalin hubungan persaudaraan dan ikatan yang akrab atas dasar kasih sayang. Dengan demikian, keluarga juga merupakan tempat rekreasi sekaligus tempat bernaung atau tempat perteduhan dari sibuknya kegiatan di luar rumah bagi anggota-anggotanya. Namun perkembangan zaman begitu pesat, sehingga pusat-pusat rekreasi di luar keluarga lebih menarik. Misalnya, gedung bioskop, kebun binatang, taman rekreasi, dan sebagainya. Adanya pusat-pusat rekreasi di luar keluarga yang lebih menarik tersebut di atas akan menimbulkan adanya dua macam perubahan seperti yang dikemukakan oleh Fembrianto pada tahun 1978. Melihat akibat perubahan tersebut, maka keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi para anggota keluarga di dalam memilih dan menentukan jenis hiburan yang disukai, sehingga tidak berakibat buruk atau negatif bagi diri sendiri maupun bagi semua anggota keluarga. Meskipun demikian, kita masih tetap dapat bercengkrama, mengembangkan hidup penuh canda tawa, saling mendukung dan berbagi cerita di dalam kehidupan Kristen yang indah. Di dalam rumah, prioritas menjadi keluarga yang utuh itu sangatlah penting. Banyak keluarga para remaja yang saat ini mengalami masalah di mana orang tua tidak saling mengasihi. Banyak timbul kekerasan di dalam keluarga yang akhirnya menimbulkan banyak perceraian. Karena itu perlu diingatkan bahwa pendidikan iman penting sekali. Krisis terbesar adalah ketika cinta meninggalkan keluarga. Tuhan memberikan mandat kepada orang tua untuk mendidik anak, tetapi kadang-kadang orang tua sibuk dengan memenuhi kebutuhan anak secara materi, bukan rohani.
Akibatnya, anak sering berada di luar rumah untuk menghindari permasalahan keluarga. Seharusnya keluarga merupakan tempat anak bertumbuh secara mental dan spiritual juga. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu menyadari betapa pentingnya menanamkan iman tentang Allah sedini mungkin kepada anak, baik melalui proses pendidikan maupun sosialisasi. Anak-anak bertumbuh imannya berkat pengaruh suasana Kristiani yang meresapi kehidupan keluarga. Ada doa dan kebaktian harian bersama setiap hari, bisa mencari waktu khusus malam hari atau pagi hari kurang lebih 10 menit. Merayakan secara sederhana keadaan-keadaan tertentu, misalnya ada acara ulang tahun, lulus ujian, naik kelas, saling berbagi dalam suka maupun duka. Dalam segala peristiwa yang penting di dalam keluarga diusahakan ada kaitannya dengan iman. Anak-anak juga akan tumbuh rohaninya bila orang tua dan kakak dalam kehidupan sehari-hari memberi tekanan maupun contoh tentang kehidupan di dalam iman. Kita semuanya sebagai anggota keluarga, baik ibu maupun bapak, anak-anak, nenek, kakek, dan semua yang tinggal di rumah mempunyai tanggung jawab bersama untuk membuat rumah home sweet home. Rumah yang nyaman atau home sweet home merupakan dambaan setiap orang. Hal itu juga dapat dikatakan sebagai rumah yang ideal di mana setiap orang dapat mengalami suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan, nyaman dan terlindungi di tengah-tengah kesibukan yang dialami. Rumah juga menjadi tempat untuk pengembangan iman dan tempat perteduhan. Dalam suasana rumah yang nyaman perlu dibangun relasi yang harmonis di antara anggota keluarga. Home sweet home perlu diupayakan oleh masing-masing keluarga agar dalam keluarga terjadi pengembangan relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama secara berkesinambungan. Demikianlah pelajaran kita hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yetu amina baba yetu yetu liye unjina la kuele tukuzwe baba yetu yetu liye minguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye unjina la kuele tukuzwe. Tuhan Maha Kuasa, Engkau sudah menciptakan manusia untuk kemuliaan-Mu. Ajarkan kami untuk melayani-Mu melalui kebebasan berkarya dan menyuarakan pendapat demi menegakkan keadilan. Anugerahkan keberanian untuk melakukan yang benar membawa kebaikan kepada sesama kami. Jauhkan dari godaan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompok kami. Sebaliknya, kobarkan semangat kami untuk memerangi mereka yang lalim dan menindas. Biarlah kami mampu memancarkan cinta kasih-Mu yang menerangi kedurjanaan sehingga menghadirkan kehangatan bagi yang merindukan-Mu. Demi Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.